Halo bro, kita mau bikin video unboxing review dan sebagainya tentang kepala semprotan 2 liter. Menanggapi keluhan dari kakak Indra Budi yang di Madiun. Ya, karena kita dikomplain, katanya bukan untuk 2 liter tapi untuk 1 liter, sedangkan setelah kita ukur, ukurannya sama. Terus gimana? Bisa dilihat ini yang dikomplain katanya tidak sama dengan yang 2 liter. Sama. 1 liter sama, katanya hanya untuk 1 liter. Nah, sedangkan kalau dipasang memang enggak sampai bawah tabung ininya, tabung udara. Terus mau sampai bawah. Sedangkan yang sekali juga sama. Malah ini sama-sama scarlet, sama yang 1 liter ya, ukurannya sama. Malah ini lebih panjang yang 1 liter nih. Terus kalau ukuran selang juga panjang, sama-sama panjang, bisa untuk botol 2 liter dan botol 1 liter. Pesawatnya lewat ya, karena kita deket sama Bandara Juanda. Terus untuk dratnya, dari video sebelumnya sudah dijelaskan kalau Misty, Scarlet, Violet sama. Terus dari toko sebelah ada yang review Yoto, Haston, Swan, CBA juga bisa. Yang gak bisa cuman ini ya, punyanya Kyokan yang tidak bisa. Nah, daripada penasaran, kita buka, kita samakan apakah di botol ini sama atau tidak. Ini masih baru ya, segelan. Kita buka untuk tabung 1-2 liter sama. Yang menentukan ini dratnya. Kita coba. Ini kita coba sendiri ya. Sama dratnya. Sama. Ini yang 2 liter ya. Ini asli tutupnya 2 liter. Dipakaiin tutupnya 1 liter juga bisa. Karena dratnya sama. Oh, sama. Yang gak sama di mananya? Yang keliru di mananya? Tolong jelaskan, kasih bukti ke saya, bukan ngomong doang. Ini aslinya. Nah, ini yang spare part-nya doang, ini yang kita jual. Bisa selangnya kan fleksibel, bisa begini. Oh, bisa. Kalau sekarang ya sama lah, oh, satu merek ya, bisa aja. Kita coba bawaannya ya, bawaannya Scarlet 1 liter dipasang ke Scarlet 2 liter. Yang 2 liter ya. Kepalanya yang 1 liter. Bisa tuh. Ini yang spare part saya jual 2 liter ya. Ini bisa. Saya jual spare part 2 liter, 1 liter, 3 liter juga bisa kalau dratnya sama. Oke, kamu kok susah.
Terus kalau untuk cara pakainya botol semprotan, unboxingnya ada di video 2 tahun yang lalu. Dan satu lagi dikasih tahu penonton saya untuk tipsnya masang ininya kalau habis dibongkar, masang nozzle-nya nih, masang ininya. Gini ternyata nozzle-nya dipasang dulu. Ini kita coba bongkar lagi ya. Ini kan ada ininya toh, ininya kan biasanya langsung sulit lepas. Ini tahu. Loh. Kabarnya jauh. Di video sebelumnya saya kan kesusahan untuk pasang biok sama ininya. Ternyata cara pasangnya begini. Saya dikasih tahu sama customer saya juga, kan dipasang, sudah dipasangkan begini sih. Nah, dimasukkan kan, ini kan saya susah masang ininya, tak tekan-tekan, ternyata cara gampangnya begini, nozzle-nya jadi pasang, kan dorong kelihatan, terus pasang deh. Pasang. Nah, saya kemarin-kemarin masih awal-awal jualan, gak paham. Ternyata semudah itu kalau tahu triknya. Ada juga pertanyaan, botol ini apa bisa dipakai? Secara dekatnya besar ini gak bisa lah. Kita unboxing ya yang ini. Kita coba pasang, bisa pakai daripada penasaran. Yang ini lebih awet guys, lebih panjang juga jangkauannya. Kita buka. Dekatnya segini dibandingin dekatnya yang segini. Pasang ya, gak kepasang. Artinya gak cocok. Yes, cukup sekian. Dan untuk kakak itu ya, silakan kasih penilaian 1, tapi sudah saya balas. Lebih bijak aja kalau berbelanja. Terima kasih.